Kita sini aja deh. Sekarang kita ke Podo deh kan? Sini, sini. Apa tuh? Pondok pendaftaran. Oh, pendaftaran. So, pendaftaran. So, nanti kita ke? Keten. Keten sepanjang apa? Oh, 1.2 km. 1.2 km terus ke Susung. Susung Waterfall lah. Dengan Jurassic. Oh, ya dekat-dekat. Oh, ya sama aja tempatnya. Si, ya kita sampai ke Tern dulu. Lepas itu kita sampai Susung lah. Oh, Susung kan Jurassic kan sama aja lah. Masih sama tempat. Masih sama tempat? Oh, eventnya dekat-dekat aja. Kurang lebih dalam 600 meter lah. Oh, okay. Let's go. Mana kita sekarang? Kau apa? Kau mau celai? Kau pikir celai ya nama, bukan tak no apa ya no kebunnya, no jual apa? Ada terong asem, terong daya, sama kan? Kita orang mau pergi sini tuh. Where do you guys want to go now? Jurassic Park. Yeah. Jurassic Park. Destinasi akhir tuh. Ya, first kita lalu sebelum Jurassic apa? Yang seperti yang kita belajar tadi. Cotton Fall. Cotton Fall. And then baru kita lalu ke pergi ke Susung Waterfall. Oh, Jurassic. Jurassic dengan Susung Waterfall dia berhampiran aja. Kita akan melalui apa? Jembatan Buloh kah? Jembatan Buloh kah? Nah, ini agak panjang and dia apa? Agak bergoyang. Bergoyang kah? Bergoyang. Guys, ini adalah Cotton Waterfall. Jadi dinamakan Cotton Waterfall. Jadi kalau kita lihat di sini ya kita akan ada baris garis yang membagikan di tengah. So, ianya dianggap seperti Cotton. Cotton ataupun lantai di rumah kita. So, ianya mengalir ke bawah. Terus menuju ke narasumber. So guys, ini adalah pandangan Cotton Waterfall dari bagian atas. Kalian lihat sendiri betapa keindahannya.
menjadi tarikan para pendaki dan entusias Gunung Lembu. Alright, Angelie. Angelie. Semangat. Semangat. Nice. Aku ke bajet lo. Alright. Okay, dah nanti ya. Okay, bye. Okay. Alright. Kita di mana sekarang, Angelie? Adik. Jurassic Park ke Jurassic World? Jurassic Park movie. Let's go. Let's. Nanti kajian kita. Oke, soalan. Dalam banyak-banyak tarikan alam di sini, yang mana satu yang akan Anda muatkan dalam posting sosial media Anda untuk Anda promosikan kecantikan ataupun keindahan alam sekitar kita ini? Oke, ada pendapat saya. Ya. Salah satu tarikan kepada para pelancong yaitu tempat bergambar yang selalu pelancong yang sangat menjadi daya tarikan para pelancong. Ada toko mendalam, seperti bentuk itu, dan para pelancong tersebut boleh mengambil gambar di sana sebagai kenangan. Ya. Bagaimana dengan Anda sulit? Selain daripada pokok menjala tadi, mungkin ada apa-apa tarikan yang lain ataupun tarikan alam yang sebelum kita sampai di sini? Terong tu. Terong tadi. Terong tu tanaman terong tu. Biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya lah. Ya. Terong di tanah mak saya. Uh-huh. Bila dia tumbuh kan, dia macam kecil je. Bila saya datang sini tadi, terong tu dia tumbuh dengan sangat subur. Okey. Apa yang membezakan tanah di sini dengan tanah yang Anda masukkan tanah tadi? Tanah ni sejuk berbanding dengan tanah yang Tanah kebun biasa. Okey.